Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang disuruh dan menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat nikmat kejayaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah menghayati kepentingan solat subuh. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum sangat mengambil berat tentang solat subuh dan sentiasa melaksanakan solat subuh secara berjemaah di dalam kehidupan mereka. Barang siapa yang mengetahui betapa besarnya kepentingan atau kelebihan solat subuh secara berjemaah, maka dia pasti akan datang untuk melaksanakan solat subuh secara berjemaah walaupun dalam keadaan merangkak, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul 'isha'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Artinya, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isyak dan solat Al-Fajar, yakni solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahawa solat subuh merupakan salah satu solat yang berat untuk dilaksanakan oleh orang-orang munafik. Ini kerana untuk melaksanakan solat subuh memerlukan kepada kekuatan iman, usaha dan keazaman yang tinggi. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, terdapat banyak fadilat atau kelebihan yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan solat subuh. Antaranya ialah, yang pertama, solat subuh yang dilaksanakan akan dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat yang hadir pada ketika itu. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat malam dan siang. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menafsirkan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala wa Qur'anal Fajr dalam ayat ini ialah solatul fajr, iaitu solat subuh. Yang kedua, solat subuh menjanjikan syurga kepada sesiapa yang melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal bardaini dakhala al-jannah. Artinya, barang siapa mendirikan solat dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dua waktu yang dingin yang dimaksudkan dalam hadis itu ialah pada waktu solat subuh dan solat asar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, barang siapa menunaikan solat subuh secara berjemaah, maka dia juga akan mendapat ganjaran pahala sama seperti orang yang menghidupkan keseluruhan malam itu dengan ibadah, seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, man shalla subha fi jama'ah fahuwa kaman qama al-laila kullah. Artinya, barang siapa solat subuh secara berjemaah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang bangun menghidupkan keseluruhan malam itu dengan ibadah. Yang keempat, barang siapa yang menunaikan solat subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subh fahuwa fi dhimmatillah. Artinya, barang siapa yang menunaikan solat subuh, maka ia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Hadis riwayat Muslim.
Sidang Jumaat yang dihormati. Yang kelima, solat subuh secara berjamaah adalah sumber cahaya yang akan menerangi kehidupan kita di hari akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fi dhulumi ila al masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah." Artinya, berikanlah khabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid. Mereka akan diberikan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Maksud dalam kegelapan dalam hadis ini ialah waktu solat Isyak dan solat subuh. Dan ayat menuju ke masjid dalam hadis ini membawa maksud menuju ke masjid untuk melaksanakan solat secara berjemaah di masjid. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah. Yang keenam, mereka yang menunaikan solat subuh akan dikurniakan nikmat yang paling besar di dalam syurga kelak, yakni nikmat tak dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'ish syams wa salatin qabla ghurubish syams faf'alu." Artinya, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan ini, yang mana kamu tidak akan terhalang ketika melihatnya. Apabila kamu mampu, maka jangan kamu menyerah kalah untuk melaksanakan solat sebelum terbit matahari, yakni solat subuh, dan solat sebelum terbenam matahari, yakni solat asar. Maka laksanakanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sidang Jumaat yang dihormati, ini adalah beberapa kelebihan solat subuh yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar nikmatnya apabila kita dapat melaksanakan solat subuh secara berjemaah di masjid. Nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada para hamba-Nya yang taat menjalankan perintah-Nya. Namun pada hari ini begitu ramai di kalangan kita yang leka dan lalai untuk menunaikan solat subuh secara berjamaah. Rata-rata mereka gemar menarik kembali selimut yang menutupi badan mereka. Mereka lebih selesa meneruskan nikmat tidur daripada menggagahkan diri untuk bangun menunaikan solat subuh secara berjamaah. Keadaan ini ternyata berbeza untuk mereka yang tahu menilai betapa besarnya nikmat dan kelebihan solat subuh secara berjamaah, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Walau sesukar mana keadaan sekalipun, mereka tetap akan ke masjid atau surau untuk menunaikan solat subuh secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 18, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim was-subhi idza tanaffas." Maksudnya, dan demi subuh apabila fajar mulai bernafas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan kepada kita semua supaya menghidupkan sunnah berjabat tangan. Kerana dengan berjabat tangan, kita boleh mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa." Artinya, tidaklah dua orang Muslim bertemu lalu saling berjabat tangan melainkan diampuni bagi keduanya sebelum berpisah. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Oleh itu,
Ketika kita bertemu sesama saudara kita yang seakidah, hendaklah kita semua mengambil peluang saling berjabat tangan sesama kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dua orang muslim yang bertemu dan berjabat tangan sebelum mereka berpisah. Marilah kita saling bersalaman dan bermaafan sesama kita. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan sesama kita. Sidang jumaat yang dihormati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi 'ashra wa hatta 'anhu 'ashra khati'at." Yang bermaksud, barang siapa berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua. Telaksanalah pemerintah yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman Ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu, Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasih. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.